sosok Cruella benar-benar sosok yang menginspirasi saya banget gitu. Jadi pas saya diminta sama Disney untuk membuat beberapa koleksi busana yang Cruella banget dan Baroness banget, aku sangat tertantang banget. Untuk Cruella sama Baroness itu sebenarnya dua konsep desain yang sangat berbeda. Karena Cruella itu aku ngambilnya konsep glam rock, tapi kalau Baroness tuh lebih yang kayak glam madam gitu, yang couture gitu kan, yang high fashion tapi itu perempuan banget gitu. Dan aku bersyukur banget aku punya dua queen yang bisa merefleksikan karakter Cruella dan juga Baroness gitu. Jadi untuk Cruella, aku mempercayakan Aura Karisma, first runner up Miss Grand International, dan Sofia Rogen itu adalah Miss Grand Indonesia 2021. Jadi kalau misalnya untuk Cruella di sini kan ada konsep hitam putih sama merah hitam gitu. Kalau misalnya untuk Baroness sendiri, saya pakai bahan beadings atau payetan. Nah, yang satu lagi yang gila untuk bajunya Baroness sendiri itu adalah satu busana yang aku buat, aplikasinya itu mutiara air tawar. Mungkin ada berapa ribu mutiara air tawar dengan tangan volume besar gitu. Jadi itu sih buat aku yang membuat koleksi ini menjadi special gitu. Dan pastinya aku yakin banget buat teman-teman yang nanti akan menyaksikan film Cruella juga akan pastinya banyak banget ya inspirasi fashion yang bisa kalian lihat. Harapannya penontonnya banyak banget yang pengen nonton, walaupun pastinya dengan protokol kesehatan yang ada. Saya akan mengajak kalian semuanya untuk menyaksikan film terbaru dari Disney Cruella yang akan tayang di bioskop kesayangan Anda 26 Mei. Dan juga kalian harus datang ke Pacific Place untuk bisa melihat karya saya berkolaborasi dengan Disney Cruella.